kita ada di Pantai Porocambera. Ini pantai yang bersih, masih sepi, perawan, ya kan, layak untuk dikunjungi. Dan nanti sore kita akan menunggu senja di bukit ini, gak jauh dari sini. Dan sebelum menikmati senja, kita akan main kuda. Aku kudanya, kamu ringkiknya. Kamu ya bos, ya bosku, pegang kendalinya bosku. Berani nggak? Saya nggak ada kakinya, susah ini. Tarik. Naik kuda membutuhkan skill, jadi tidak sembarangan. Kalau kamu nggak bisa naik kuda, setidaknya kamu latihan meringkik. Jalannya sedang ada di Desa Adat Prai Ijing di Sumba Barat. Kita akan melihat desa adat dengan keunikan-keunikannya dan kearifan lokalnya. Datang ke sini mereka sangat ramah dan kita bisa merasa seperti rumah sendiri. Nanti kita akan juga wawancara dengan Bapak Kepala Adat. Yuk, kita masuk. Ijing ini tahun kapan Pak mulai? Kami juga hanya turut mendiami saja dari nenek moyang. Hanya kami sekarang giliran keempat yang mendiami kampung. Oh. Berarti dari nenek dorang yang sudah apa,
kalau dari satu, masa purba masih kuno. Ya, jadi kalau satu generasi anggaplah 80 tahun. Ya. Ini generasi keempat ya, kira-kira 8 kali 4 gitu ya, 420 tahun yang lalu. Masa ya. Penjajahan itu dulu sudah ada. Saya mau minta doa keselamatan dari Ketua Adat Prai Ijing dengan adat Merapu. Ures. Merapu. Ures. Nanti kita akan sembelih ayam dengan doa-doa dan kemudian ayamnya dibakar. Nanti Rato atau Wunang dia akan menerawang saya dari melihat usus dan jantung ayam. Menarik ini. Jantan nih, bawa jantan. Kan mama kepiye kan? Ayam, ya. Mari kita mulai prosesi untuk. Apa istilahnya pak? Istilahnya apa ini pak yang kayak gini nih? Sembak. Menau tanah. Menau? Menau tanah. Oh, menau tanah, yaitu yeah. Artinya? Berdoa. Berdoa. Sesuai dengan adat Merapu. Buang saya ini toh. Ya. Ya begitu toh. Saya akan makin meluas ya pak. Oh, 17 ini hidup semua. Alhamdulillah. Jadi insya Allah sehat ya pak. Hey. Kamu paham berarti om dada dong. Itu dari nenek moyang itu berarti. Bagus ini ya. Bagus ya. Bagusnya apa, ya. Bapak? Baik dia. Banyak berkat. Banyak ini. Berkat dia. Ada perlindungan dari ya. Ini. Ini rezeki ini. Ini banyak. Banyak rezeki. Terima kasih Bapak. Wah, saya makin semangat menjalani hidup. Terus apa lagi Pak yang Bapak lihat dari ritual ini hari ini apa? Kalau ada kendalanya apa berarti ada di sini. Dia berarti ada tertutup sini. Ada tertutup sini, ada di tengah-tengahnya dia. Tutup rezeki. Tidak masuk rezeki dia. Kemerahan. Ya, ada kalau ada halangan di jalan berarti ya ada merah-merah dia. Ada darah dia. Penuh darah ini. Jadi bersama Rato tadi kita barusan menjalankan ritual adat Merapu dan berdoa. Caranya adalah dengan memotong ayam, kemudian membakarnya dan melihat kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan kesimpulannya menurut Rato saya baik, bagus ya, banyak perlindungan, banyak rezeki. Semoga apa yang aku lakukan berkat untuk banyak orang. Hidup yang bermanfaat buat orang, karena hidup kita cuma sekali, jangan pernah kita melukai orang lain, tapi yeah. Bermanfaat buat orang lain. Ada.
Mas, kenapa mas? Mendadak bisa kubu. Pakai masker ini, meh. Pakai masker. Kalau saya mau pisang, gimana? Pecina kalau, kalau. Ini juga sebenarnya kan.